Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asep Sol Profesional PBM. Sekarang Ibu mau ngerindah sepatu Red Wing deh ya. Sepatu Red Wing ini mereknya Red Wing. Tapi semacam sepatu olahraga ada safety tapi dia ya. Dia ada safety. Keras dia, tapi merek Red Wing. Tapi bentuknya seperti sepatu olahraga ya. Wing dia, Red Wing. Jadi sepatu ini dia emang dibawa sama yang punya tuh udah lepas dia ya, udah lepas dari lem. Makanya lem ini udah pada putih-putih nah, putih semua. Ini udah penuh ya, udah penuh lem Alteco, lem setan ya kalau bahasa orang sini. Udah penuh lem Alteco. Makanya, nah, lem kuning. Lem Alteco dia udah penuh bener. Jadi bentuknya udah putih. Udah kadaluarsa. Bubuhan ini mah ibaratnya sepatu mahal. Jadi masih tetap kuat dia ya, masih tetap kuat walaupun udah dilem Alteco, dilem kuning. Jadi pertahanan kuat dia. Jadi Ibu takut bener untuk ngegurindanya ya, soalnya takut suka meletak-meletak kena mata ya. Ini nah, kalau digurinda sama ibu mental-mental dia kena mata. Jadi ibu ngeri, ngeri kena mata ya. Makanya ibu pakai kaca panon ya. Pakai kaca panon ngegurindanya. Jadi sekarang ibu caranya cuman hanya ngegurinda ya, ngegurinda sama prosesnya kan ini harus dijahit sama Pak Asep ya. Bongkar safety, hanya ngebersihin. Soalnya kalau untuk Pak Asep semua lambat dia ya. Sepatu orang nanti terbengkalai lama. Kerjaan kan penuh. Jadi harus dibantu sama ibu. Jadi ibu yang ngebersihin, Pak Asep nanti yang ngerjain, yang ngepres ya. Sekarang ibu gurinda dulu dia, ya. Ngeri ini ya, ngeri ngebeletak-beletak dia. Makanya ibu siap kaca panon dia. Ibu gurinda sekarang ya. Nah, gurindanya ini kan di gudang dia. Thank you.
bersih dia. Jadi yang lem-lem seluruh yang lem lama, lem Alteco dia udah lepas semua. Udah hilang. Lem aslinya, lem Alteco dia udah bersih ya. Udah bersih. Sekarang. Jadi kalau udah bersih begini, pada mental-mental ini ya. Mental-mental kena mata ibu semuanya. Jadi cuman ibu kan ada penahan sekarang. Punya kaca panon dia. Sekarang kita tinggal karetnya ya, karetnya nah. Yang sudah sama yang belum udah jelas ya kelihatannya. Jadi sekarang karetnya kita hajar karetnya lagi. Nggak ada putih-putihnya, lem-lem dia udah hilang semuanya. Nah, karet threading ini ya cukup kuat dia. Jadi kalau di gurinda itu sama kita mental, jadi nggak mempan kalau untuk pakai tangan aja kamplasnya ya. Jadi harus siap gurindaan besar kita. Soalnya threading ini kan cukup pertahanannya cukup bagus karetnya. Makanya kalau misalkan kita asal-asalan asal pakai hamplas tangan dia nggak bisa kalau Red Wing ya, soalnya terlalu berat dia kalau untuk Red Wing. Jadi kita harus siap gurindaan. Kalau tanpa digurinda lem nanti ngarkat. Ibu sama Pak Asep tuh sebenarnya lem tuh udah cukup kuat ya, tapi harus tetap kita bersihin. Soalnya kalau nggak dibersihin lem-lem ini nyatu sama lem yang lem press di sini ya, dia nggak bisa lem gabung, jadi harus bener-bener bersih dia. Sekarang kita ke depan ya, soalnya ibu sekarang ada di belakang di gudang, terlalu sempit ya. Kita cuci dulu sekarang. Ini kan perkat lem ya, jadi biar disimpannya agak lama. Jadi kalau pas suatu saat kita ngelem dia udah meresap duluan ya, udah meresap ke sepatu ini. Kita cuci dulu ya. Cuciannya cucian karet dia ya, Ehabon 121. Biasa ya kalau ngegurinda, nyuci, ngelem, kita hajar dari pinggir dulu biar rata pinggirnya dulu. Ini cucian ya, cucian
penguat ya, penguat lem. Selesai deh ya. Sekarang karetnya. Jadi biasa, dari pinggir dulu. Hard threading ini ya, sebenarnya tipis dia, cuman kualitasnya dia bagus bener. Selesai ya. Selesai digurinda, selesai dicuci, bagian nempel nanti ngepres. Soalnya ini safety, ini safety-nya ini harus dibongkar ya, harus dibongkar dia. Jadi yang bongkar nanti Pak Asep, ibu yang ngegurinda, ibu yang nyuci, Pak Asep yang ngelem, yang ngejahit. Jadi prosesnya gotong royong ya, gotong royong antara ibu dan bapak supaya kerjaan cepat selesai. Siling bantu ya. Soalnya kalau dihajar sama Bapak Asep semuanya, lambat dia prosesnya. Kalau misalkan ini udah begini, nanti tinggal Bapak Asep ngerjain kan agak enteng dia ya. Soalnya dia ngelem, ngejahit, dipres, prosesnya agak lama. Makanya tunggu ya. Jadi ini mah cuman ibu segini aja. Tata cara ngegurinda sama mengasih penguat lem, ngasih cucian ya, jadi biar dia meresap selama mau dikerjain sama Pak Asep. Dia lem itu apa, cuciannya biar meresap, jadi supaya kuat. Ibu mah cukup segitu aja ya. Jangan lupa ya, jangan bosan-bosan tonton channel Asep Sol Profesional PBM. Dukungannya ya untuk ibu dan bapak Asep. Subscribe-nya, komennya, like-nya, jangan lupa ya. Tonton terus Asep Sol Profesional ya. Udah dulu ya, dari ibu itu aja dulu. Caranya seperti ini, kalau ngerjain sepatu apapun itu ya. Sepatu Red Wing, Timberland, Black Rhino, Red Wing juga macam-macam ya. Selain Red Wing seperti ini, dia ada Red Wing yang betali, yang rendah, yang tinggi, Redding Picos juga ada ya. Udah dulu ya, dari ibu itu aja dulu. Jangan bosan-bosan tonton ya Asep Sol Profesional PBM. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.